Bismillahirrahmanirrahim. ramai ramai sahabat utawi ingin gunranganake kanjeng Nabi. Wa alil baitilan keluarga keluargane kanjeng Nabi. Wa maasabilan utawi adabi serawung sartane piro-piro sahabate kanjeng Nabi wa ahli baiti hilal srawung sarta utawi srawung sarta ahli baiti nabi iku taroh humi kelawan nyewunake rahmat nyewunake rahmat alaihim ingatasi ashab wa ahli baiti wa taqdimi man lan disiakan wong sileman kudi dan disiakan sepuman wa husnil qawul lan bagus pengucap dalam ashab wa ahli bait wa qabuli akwalim lan rimo piro piro dawe ashab lan ahli bait fil ahkami dalam piro piro hukum was piro-piro sunat likau li kronono pengantikane kanjeng nabi sunallahu alaihi wasallam rupane pengantikan ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ashabi utai piro-piro sahabat yang suniku kan nujumi kaya piro-piro bintang biayihim kelawan dindine ashabi biayihim kelawan dindine ashabi iqtadaitum manut sapa sira ya ihtadaitu mengko ento hidayah ento pitudu sapa sira kabe wa qali lan pangandikane kanjen nabi sallallahu alaihi wasallam ini teman satu neng suni kutari kun wong kang ninggalake fikum in dalam sirokabe takola ini yang perkorokan kang abot karone rupane opo kita balahi cici kita Allah wa itroti lan keturunan cedak ingsun keturunan cedak ingsun ahli baiti Ahli ben ingsun cara kita serawung dengan sahabat. Seandainya para sahabat itu masih hidup Itu dengan cara apa? Ya dengan cara-cara yang biasa dilakukan dengan orang-orang Ditambah Khusnil qaul fihim Bagusnya komentar tentang para sahabat dan bahkan bukan sekedar masih hidup sampai sekarang pun kita bersahabat dengan para sahabat nabi itu caranya bagaimana yaitu bitarohub dengan memintakan rahmat untuk mereka memintakan rahmat untuk para sahabat untuk para keluarga nabi. Watak taqdimi man dan dalam segala hal mendahulukan orang yang memang harus didahulukan. Watak taqdimi man diantara Di antara para sahabat dan antara para keluarga nabi, kalau memang ada yang harus didahulukan ya dahulukan. Jangan kebalik kebalik Wa husnul bagusnya pengucap fihim dalam sabarib dan komentarnya itu bagus. Tidak ada komentar atau ucapan-ucapan yang miring tentang para sahabat. Sebab itu ada kelompok Islam yang Berani mengkafir-kafirkan sahabat lain, yaitu semacam Syiah, Syiah tertentu. Kenapa saya katakan Syiah tertentu? Karena Syiah juga macam-macam. Di antara kelompok Syiah itu, ada yang berani mengkafir-kafirkan sahabat Abu Bakar, mengkafirkan Umar, Musman sahabat yang diakui hanya sahabat Ali karena menurut mereka bahwa sesungguhnya yang berhak jadi nabi itu awalnya adalah Sayyidina Ali cuman malaikat keliru salah alamat memberi wahyu lah kan lucu ada malaikat kok salah alamat itu saking-sakingnya mendewa-dewakan Sayyidina Ali syiah kalau kita semua sahabat harus kita hargai kita harus meyakini bahwa semua sahabat itu adalah orang-orang baik sebab Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu mengatakan khairul kurun korni sebaik-baiknya periode itu periode Islam periodeku Islam periode ini aku, aku kata Nabi aku itu siapa? Ya para sahabat. Sumbaladina yalu naum. Urutan berikutnya adalah para apa namanya tabiin. Ya ini urutan berikutnya. Sumbaladina yalu naum dan urutan berikutnya lagi adalah tabiut, tabiin ini Islam kelompok terbaik tiga kurun pertama para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Nah dengan nas ini maka kita itu kewajib wajib ber khusnudhan wajib meyakini bahwa para sahabat itu adalah orang-orang baik tidak ada yang kafir ya, tidak mengkafir-kafirkan sahabat seperti orang syiah ya kita itu semua sahabat nabi sampai dikatakan ashabi kan nuju sahabat-sahabatku itu seperti bintang kata nabi ya, seperti bintang oleh karenanya bi ikatada itu kamu ikut kepada sahabat siapa saja ih tada itu kamu kamu sekalian akan mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk ini menunjukkan bahwa semua sahabat itu baik semua sahabat itu bagus sehingga sahabat yang mana saja yang diikuti itu bagus kan sahabat itu juga kan pendapatnya tidak semuanya sama setelah wafatnya rasul kalau wafatnya sebelum rasulullah wafat setiap ada masalah mesti ditanyakan pada nabi sudah selesai sahabat yang lain mesti sama tapi kemudian setelah rasulullah itu wafat ketika ada masalah masalah karena yang ditanya itu adalah sudah wafat maka kemudian para sahabat itu ijtihad ijtihad dasarnya apa ya Quran ya hadis Nabi meskipun dasarnya sama tapi kemudian kesimpulannya bisa tidak sama berbeda menurut sahabat A begini sahabat B begitu dan seterusnya intinya Kadang terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Hasil ijtihadnya tidak sama. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, kamu ikut yang manapun dibenarkan. Ikut pendapat siapapun dibenarkan. Lalu untuk sekarang bagaimana? Nah, kemudian karena pendapat-pendapat para sahabat dulu itu tidak terbukukan dengan rapi, ya, tidak seperti pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ibn Hambal. Itu pendapat-pendapatnya terbukukan dengan rapi oleh para santrinya. Nah, para pendapat-pendapat para sahabat itu kurang terbukukan dengan rapi sehingga seringkali ditemukan ada ketentuan-ketentuan hukum yang masih butuh kelengkapan misal ada hukum A hukumnya B ini syarat-syaratnya seperti apa anda disebutkan ya syarat-syarat rukunnya -syarat seperti apa anda disebutkan sehingga kurang lengkap Disitulah kemudian diarahkan oleh para ulama untuk zaman sekarang itu wajib bermadhab. Untuk zaman sekarang wajib bermadhab, madhab itu madhab siapa? Semuanya madhab dibenarkan, cuma karena tidak semua madhab terbukukan dengan rapi, maka kemudian no membuat keputusan ia ya salah satu di antara hmm. empat itu ya salah satu di antara empat itu kita boleh bermadhab mengikuti salah satu itu eh, mengikuti selain empat itu eh, dijelaskan tidak boleh kenapa tidak boleh karena tadi karena pendapat-pendapatnya hasil ijtihadnya tidak terbukukan dengan rapi sehingga nanti akan kesulitan kalau harus bicara detail ya kalau harus bicara detail Bismillahirrahmanirrahim Kem ini apa namanya kepada sahabat Suhbatu awliya illa yutawi iki rangake serawung marang biro-biro waline Allah wa ma aulia illa ilan utawi adab sartane piro piro waline Allah iku bil hidmati kelawan ngeladini wal mulia ake lahu marang aulia wa tasdiki himlat beneran kan aulia fi main dalam barang srema khbiruna kang ngabari sopa an-aufusim -an saking awan dewi ni awliya awak kan ampusing awak dewi ni Bismillahirrahmanirrahim, menaruh menaruh yang kan awliya wa masyayim dan biru-biru guru awliya faqad ruwiya mongkot teman-teman dan riwayat akan anin nabi sing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala tamang setunai gustalo ta'ala iku yakulu da'u subhanahu ta'ala man ahana li waliyan manutai sopa wong iku ahan ala menengino sopa huwa manli marang ingsun wali krono ingsun walian ing wali fakot baru zari muka teman-teman nantang sopa man ing ingsun bil muharobati kelawan perang kemudian cara kita serawuk bergaul dengan wali-wali Allah ini harus hati-hati caranya bagaimana ia ya, bil hikmah kita meladeni wal ikhtirami dan menghargai ya fi ma an anfusihim wa ma dan membenarkan apa yang dikatakan oleh para wali tentang dirinya dan juga tentang guru-gurunya itu serawung dengan mereka wali apalagi ya wali yang jadab misalnya wali yang jadab itu kita nggak usah minta doa dengan wali yang jadab ya, wali yang jadab itu ya dihormati dihargai diladeni dihidmai sudah itu saja nanti berkahnya nggak usah kamu minta doa berkahnya itu timbul tapi kalau kamu memaksa untuk berdoa, kadang wong lagi jazab itu kan doanya ya semaunya, kadang tidak nyambung dengan yang diinginkan. padahal mustajab lah ini bahayanya. Maka kalau ada orang-orang jazab itu, ya yang penting dihargai, dihormati, dihidmai. itu urusan doa nggak usah minta saja. Kalau dia berdoa ya diamini. Masalahnya kadang yang diminta itu sekali lagi tidak nyambung dengan dengan dia repot nanti kalau dong ke opo mandi wah payah parah repot ya itu maka di sini e, tidak ada kalimat apa namanya nyebut dungo tidak ada serawung dengan para wali ya intinya bilhid mati melayani wal menghormati wa tasdikihim dan membenarkan apa yang dia katakan itu ya. karena memang kadang itu kurang kurang nyaman juga untuk dimintai doa mungkin kalau dalam keadaan tidak jatah lah boleh mohon doa dan seterusnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Suhbatul Sultani, wallahu alam al -fatiha.